Selain wajib mengirim surat pemberitahuan, kepolisian Resor Kota Mamuju juga meminta masyarakat atau warga yang ingin melakukan aksi unjuk rasa atau demo untuk tetap melaksanakan aturan protokol kesehatan saat melakukan aksi dengan memakai masker dan menjaga jarak serta pembatasan peserta aksi. Kita yang ada di Palestina, terkait beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan warga atau masyarakat Kota Mamuju, Kepolisian Resor Kota Mamuju berharap agar para peserta aksi tetap dapat mematuhi aturan protokol kesehatan. Demo atau aksi unjuk rasa memang diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Namun dalam masa pandemi ini diharapkan masa aksi tidak melanggar prokes karena dapat berpotensi melanggar pasal berkaitan dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Kabaops Polresta Mamuju Muhammad Imbar mengatakan, selain wajib memberikan surat pemberitahuan aksi, pihak Polresta Mamuju menghimbau masa aksi taat pada aturan protokol kesehatan. Memasukkan surat pemberitahuan ke Polresta Mamuju. Dari situ pihak Polresta Mamuju dalam hal ini Kasat Intelkam Polresta Mamuju atau dari pihak Intelkam di surat pemberitahuan itu sudah menyampaikan bahwa pada saat melaksanakan kegiatan aksi unjuk rasa, maka harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak. Jadi perlu kami sampaikan, kami tetap menghimbau bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat memasukkan surat pemberitahuan di Polresta Mamuju, dalam hal ini ke Intelkam, kami pada saat tiba kami nyampaikan untuk mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini setidaknya menggunakan masker. Selain menghimbau untuk memakai masker dan menjaga jarak saat aksi unjuk rasa, warga juga diharapkan untuk melakukan pembatasan peserta aksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.